Hai teman-teman, video kali ini aku mau ajak kalian untuk berbelanja mainan di pasar nih. Tapi aku cuma dikasih budget 100.000. Kira-kira dengan budget 100.000 dapat mainan apa aja ya di pasar? Yuk ikut aku berbelanja. Nah, aku sekarang menuju tempat mainannya nih teman-teman, yaitu bertempat di Pasar Gembrong ya. Nah, aku sudah sampai nih di tempat mainannya. Kita pilih-pilih dulu yuk. Dalam satu mainan, aku pengen mencari yang harga sekitar 20-30 ribu aja nih teman-teman, supaya kita dapatnya juga banyak. Pilihan mainannya di sini banyak banget. Aku bingung nih mau pilih yang mana ya. Yang pertama, aku dapat mainan setrika-setrikaan nih teman-teman. Untuk harga setrika ini sekitar 20.000. Nah, di sini aku bingung nih mau pilih lemari-lemarian apa mainan setrika-setrikaan ya. Tapi ternyata harga lemarinya lebih mahal, teman-teman. Jadi, aku pilih setrika aja deh. Dan untuk warnanya, aku pilih warna merah. Lanjut, kita pilih-pilih lagi. Nah, aku penasaran banget nih sama bis-bis yang panjang-panjang ini. Tapi ternyata harganya di atas 40-an, teman-teman. Jadi, aku skip aja lah. Dipilih lagi, dipilih lagi. Nah, ternyata aku menemukan mainan pistol-pistolan, teman-teman. Kebetulan banget nih, aku belum punya mainan ini. Jadi, aku beli aja deh. Untuk harganya hanya 20.000. Sepertinya sudah cukup nih, kita lanjut bayar aja yuk. Nah, ini dia mainan-mainan yang aku beli ya teman-teman. Oke, karena aku masih punya kembalian 60.000, kita lanjut ke toko mainan yang kedua ya teman-teman. Yuk, ikutin aku terus. Mana lagi ya toko mainannya? Nah, ini dia toko mainan yang kedua. Ini saudaraku juga minta beliin mainan. Ya udah, aku suruh dia pilih-pilih aja, nanti aku yang bayar. Dan ternyata saudaraku juga kebingungan, teman-teman. Saudaraku ini sebenarnya pengen beli mobil-mobilan. Cuma di sini variasinya tuh banyak banget. Jadi dia bingung mau pilih yang mana. Dan akhirnya dia memilih mobil truk ini, teman-teman. Gimana menurut kalian, bagus gak mobilnya? Harganya ini sekitar 25.000. Oke, karena dia sudah menemukan mobil truk yang dia mau, kita langsung bungkus aja deh. Dan sekarang kita lanjut untuk mencarikan mainan untukku. Nah, untuk mainan perempuannya, variannya juga gak kalah banyak ya teman-teman. Di sini juga lengkap banget loh. Aku jadi bingung deh mau pilih yang mana ya. Pas aku tanya-tanya harga mainan yang aku mau, ternyata di atas 50 ribuan semua, teman-teman. Nah, di sini saudaraku juga mencarikan mainan yang murah untuk aku. Pas aku lihat-lihat dari ujung ke ujung, ternyata aku menemukan mainan yang lucu nih, teman-teman. Kira-kira mainan apa, hayo? Ada yang bisa menebak tidak? Nah, ini dia mainan yang menurutku lucu. Ini adalah mainan dispenser yang sangat mini. Jadi dispensernya ini nanti bisa diisi air loh teman-teman. Lucu banget ya, kecil. Untuk harga dispensernya 30.000. Sekarang saatnya kita bayar deh. Nah, totalnya menjadi 55.000. Dan ini dia mainan yang kita beli. Menurut kalian, beli mainan di pasar murah gak sih? Komen di bawah ya, teman-teman. Nah, ini dia hasil belanjaan kita dengan budget 100.000. Yang pertama, aku membeli pistol-pistolan dengan harga 20.000. Kedua, aku membeli setrika-setrikaan dengan harga 20.000. K
Ketiga, aku membeli mobil truk dengan harga Rp25.000. Dan yang keempat, aku membeli dispenser air dengan harga Rp30.000. Jadi total semua yang aku belanjakan sekitar Rp95.000 dan masih ada kembalian Rp5.000 ya teman-teman. Terima kasih sudah menemani aku berbelanja. Dadah!